Coach Danur juga keluarga Indonesia, kick-off babak pertama sudah dilangsungkan. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Wanggai tadi maksudnya umpan kepada rekannya Stevie di sana, tapi masih terhambat oleh genangan air yang ada. Ya, kali ini sebuah serangan balik dari kiri dilakukan oleh pemain East Bengal. Umpan lambung maksudnya berbahaya. Dan hampir saja Kalosa, kapten kesebelasan sekaligus top skor bagi Persipura. Crossing maksudnya cantik sekali dan gol Jepara. Saya kira kita lihat bagaimana baiknya Buah Salosa melakukan venting ya dari pertahanan sebelah kanan belakang dari East Bengal. Boas ataukah yang KBS kelihatannya Boas berlari sendirian, dia shoot dan gol. Buah Salosa di sektor sebelah kiri atau belakang kanan pertahanan dari kesebelasan East Bengal, karena hampir semua pemain East Bengal keluar untuk membantu penyerang. Kita lihat sebuah serangan kali ini berbahaya dari East Bengal. Kesalahan tadi, kosong. Kita lihat gawang yang dikawal oleh Yu. Masih scrimmage, tendangan langsung dan gol. Asih konsentrasi lagi, karena setelah leading 2-0 yang pasti bahwa ya memang ya disinilah memang Tolgay adalah pemain yang harus diawasi ya, terutama gerakannya di daerah penalti box tim Persipura. Ya, kembali di, apa inspirator di posisi belakang ya, pemain yang banyak mematikan serangan-serangan dari kesebelasan Persipura ini. Pergerakan Wangga di sana melewati 3 pemain dan tendangan langsung. Sayang sekali sebuah peluang emas. Bahkan Wangga pemain lapangan tengah sering juga masuk ke daerah pertahanan lawan. Ada adu kecepatan dia Buah Salosa. Crossing. Apakah sudah melewati garis? Ya, masih on play. Kita lihat. Tibo. East Bengal tadi dan dua-duanya terjatuh di set kali ini. Persipura Jayapura menghadapi Kingfisher East Bengal. Skor saat ini 2-1. Sementara ball position 60 berbanding 40. Tadi di babak yang pertama, ketinggalan menjadi tim yang mampu bangkit lagi. Coba mengotak-atik bola di sana melewati pemain belakang daripada ya, Buah Salosa. Terus menerus di sepanjang babak pertama ya. Tetapi di babak kedua mereka lebih sabar. Masih mampu diblok oleh Mehtab tadi. Kali ini berikan kepada Stevie Bonsapia. Crossing maksudnya menjadi sebuah tendangan langsung dan gol. Sebenarnya kiper salah mengantisipasi ya. Salah mengantisipasi. Ah, kita lihat bagaimana ada deflex tadi ya. Yang sudah menumpu, bertumpu di lini belakang pertahanan East Bengal. Kelihatannya ada pergantian pemain. Lukas Wemandowet masuk menggantikan Tibo. Buah Salosa ketika melakukan permainan one on one, ya, one v one. Wanggai kita lihat apakah cukup serius, kalau mudah-mudahan saja tidak. Harus dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan. Iya, berbahaya kali ini. Kembali gawang yang kosong ditinggalkan oleh yang di dalam sepak bola disebut lack of concentration ya. Di biasanya memang sering terjadi gol-gol di kita ketahui memang John Book juga adalah tim yang cukup bagus ya. Dari Korea, meskipun mereka tidak memainkan pemain inti. Serangan balik kita lihat Zarahan, stamina-nya masih luar biasa sekali. Kita ingat dia juga aksi solorannya sering ditampilkan di Sriwijaya FC. Buah Salosa melihat celah. Ya, umpan yang sangat cantik sekali. Buah Salosa. Di AFC Cup 2011, dia berhasil mencetak gol perdananya. Umpan yang sangat cantik dari sang kapten, Buah Salosa. Ya, waktu.